Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan membuat video dokumenter implementasi infrastruktur hijau dan prataya dan mata kuliah konservasi. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Saya Dwi Wahyuningsih dengan NIM akhir 119. Saya Fadlil Kaila dengan NIM akhir 121. Saya Kaumari Sendri Labi dengan NIM akhir 122. Saya Yosi Aldiarsi dengan NIM akhir 124. Saya Wahyu Rusmanter Gaton dengan NIM akhir 125. Infrastruktur hijau ini efektif, ekonomis, dan dapat meningkatkan keselamatan serta kualitas hidup masyarakat yang mencakup pemurnian air, peningkatan kualitas udara, penyediaan ruang rekreasi, penggunaan ruang terbuka hijau, membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Infrastruktur hijau adalah kawasan alami dan semi-alami yang dirancang dan dikelola untuk memberikan layanan ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Sebagai bentuk implementasi, universitas yang berwawasan konservasi UNES memiliki hutan kampus 25% dari luas total kampus utama, yaitu 800.015.487 meter persegi. Hutan dan kebun wisata pendidikan digunakan sebagai area kegiatan pembelajaran dan penelitian karena memiliki ribuan pohon dan tanaman langka di Indonesia. Area yang teduh dan sejuk di sekitaran UNES seringkali digunakan sebagai tempat bersantai dan melakukan aktivitas olahraga. Untuk mewujudkan kampus berkelanjutan, UNES membuat embung, vertical garden, tutupan vegetasi, pengembangan UNES Eco Park seperti kebun durian, tanaman hias, rumah anggrek, rumah hidroponik, penangkaran kupu-kupu, dan satwa lainnya. Universitas Negeri Semarang juga menyediakan fasilitas pelestarian dan transportasi gratis bagi mahasiswa, yaitu shuttle. Adapun fasilitas terbuka meliputi lapangan atletik dan sepak bola Profesor Dirham, lapangan tenis, halaman laboratorium Sugijono, lapangan futsal dan basket Profesor Kamiso, lapangan softball dan baseball Profesor Dumadi, kolam renang FIK, lapangan golf, kemudian tempat pementasan kampung budaya dan taman buku konservasi. Selain itu, UNES juga rutin melaksanakan kegiatan penghijauan kampus yang dilaksanakan oleh mahasiswa maupun warga sekitar UNES.